essere, sai, ad adesini. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ينسى يا مليكان ينسى يا حرماتي والدنا الفاضل أبو زكي yang subhanallah tidak terasa sebelum berapa bulan saya kesini. Luar biasa. 5 bulan, sudah 5 bulan. Tidak terasa. Ya betul, saya dari awal sudah ke Lombok, tapi belum bisa bahasa Sasak. Sikit, dua, teluk. Itu aja. Tidak ada lagi. Yang saya hormati, yang saya muliakan, asatiz, habaib, alim ulama, semua yang hadir di sini. Sebenarnya majlis ta'lim, majlis zikir itu majlis yang bawa syafa'ah untuk kita hari kiamat. Nanti di hari kiamat akan kelihatan barakahnya majlis ta'lim. Akan terasa pahala zikir-zikir yang kita baca itu, tahlilan, salawat. Karena bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang paling dekat kepadaku hari kiamat, orang paling banyak salawat. Jadi kalau kita setiap hari salawat, berarti kita duduk dalam satu majlis sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta dan rindu kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi duduk sama sahabatnya curhat. Kata Rasulullah SAW, waditu law anni ra'aitu ikhwani. Saya harap, saya ingin banget bertemu dengan saudara-saudaraku. Kaget sahabat Rasulullah. Ya Rasulullah, awalasna ikhwanuk? Ya Rasulullah, kita di sini bukan saudaramu? Kata Rasulullah SAW, tidak. Kalian adalah sahabatku. Ikhwani, saudara-saudaraku, kaum yang akan datang setelahku, mereka percaya dan iman saya Rasulullah walaupun mereka belum jumpa dengan saya. Yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Mereka itu ingin banget dan siap kurbankan jiwanya, hartanya, anaknya demi jumpa denganku, kata Rasulullah. Itu umatnya yang selalu ingat Rasulullah, yang selalu bersalawat kepada Rasulullah. Malah Rasulullah SAW sudah rindu duluan, cinta kepada umatnya. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, ud'u li. Siti Aisyah lagi duduk sama Rasulullah SAW, lihat, ya Rasulullah, doa untuk saya. Rasulullah SAW angkat tangannya, Allahumma ighfir li Aisyah. Ya Allah, ampuni Aisyah. Ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat.
Ya Allah ampuni Aisyah semua dosa-dosanya yang lalu yang akan datang, yang sembunyi yang terang-terangan. Sampai Aisyah bahagia sekali, ketawa. Kata Rasul, ya Aisyah, a'jabaki, senang, suka, bahagia dengan doa saya ini untuk Aisyah. Kata Siti Aisyah, bagaimana saya tidak bahagia? Keluarkan doa yang begitu indah. Karena kita tahu kalau sudah ampuni dosa-dosa kita, berarti kita ahli surga. Apalagi doa ini dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Siti, bagaimana saya tidak bahagia? Pasti bahagia. Senang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi, demi Allah, ini doaku untuk umatku setiap salat. Rasulullah SAW doa untuk kita, karena tahu banyak dari umatnya masih banyak salah, banyak dosa. Banyak dari umatnya masih banyak kurangan ibadah, kurang zikir, kurang salat, Quran ya kurang. Karena itu dari doa, ya Allah ampuni umatku segala dosa-dosanya. Tapi itu orang yang dosa, orang yang kurang ibadah, orang yang sana. Di sini tidak kan? Yang di sini semuanya kelihatan wajah-wajahnya ahli surga Allah. Orang sini salatnya luar biasa. Orang di sini khatam Quran setiap bulan. Betul tidak? Anu wasiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra' al-Qur'ana fi kulli shahrin marrah, bacalah Al-Qur'an setiap bulan sekali. Berarti dalam satu hari 24 jam, cuma kita fokuskan dan ikhlaskan satu jam baca satu juz, 30 hari 30 juz. Ini ada pertanyaan sebelum kita bahas masalah Ramadan yang sudah dekat. Kita nanya dulu, bulan Ramadan yang sebentar lagi akan masuk, dari bulan Ramadan tahun kemarin, ada Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Thani, Jumadul Awal, Jumadul Thani, Rajab. Sekarang kita di bulan, berarti sudah setelah bulan Ramadan sudah lewat 10 bulan. Siapa khatam Quran 10 kali angkat tangannya? Siapa yang khatam Quran baca, cuma baca, bukan hafal, baca aja dari Al-Fatihah sampai An-Nas setiap bulan sekali. Berarti 10 bulan 10 kali angkat tangannya. 1 2. Alhamdulillah masih ada yang hidup di sini. Terus 9 kali dalam 10 bulan, 9 kali. 8 kali. 1 1 1 7 kali, 6 kali, 5 lagi promo ini. 5 4 3 Inna lillahi wa
إنا إليه راجعون. Telah pulang ke rahmat Allah jemaah Lembuk Tanah. Kenapa kita bahas ini? Karena orang yang belum kebiasaan ibadah kepada Allah, karena salah satu pemahaman yang salah, nunggu bulan Ramadan baru mau baca Quran. Nunggu bulan Ramadan baru mau baca Quran. Ini pemahaman ini saya belajar di Indonesia. Datang satu orang bilang, Syekh, memang harus kita baca setiap bulan, setiap hari. Pasti. Dia bilang, Syekh, kayaknya antum belum faham. Apa? Dia bilang, Allah berfirman dalam Al-Quran. Dia baca tertil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. سيبنان يا بتول. Kata dia, ya udah begitu. Memang turun di bulan Ramadan, berarti kita baca di bulan? Subhanallah, luar biasa. Ahli fikih ini. Ahli tafsir. Jadi nunggu bulan Ramadan baru membaca? Apa yang terjadi kalau kita punya pemahaman seperti ini? Bulan Ramadan datang, semangat mau baca. Mau khatam Quran setiap malam. Malam pertama 10 halaman. Malam yang kedua 5. Malam yang ketiga 2. Malam yang keempat. Coba kalau orang yang jauh dari Al-Quran, begitu datang satu saat mau baca, buka Quran, belum baca. Yang niatnya satu juz jadi satu halaman. Karena itu wal mu'minu daiman fi ta'ah. Orang mu'min selalu dalam ta'ah. Fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Itu selesai ibadah masuk ibadah lagi. Selesai ini masuk lagi. Selesai ini masuk ibadah lagi. Terus menerus dalam ibadah. Itu orang mukmin. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Biar anda aman, sibuk dengan taat. Kalau tidak sibuk dengan taat, di sini ada kesempatan besar untuk setan masuk. Apa yang terjadi? Ini sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Muncul setiap kebiasaan di Indonesia setiap tahun 11 atau 23 rakaat tarawihnya. Katanya di Indonesia ada 2, 23. Minum kan Muhammadiyah 11. Ada teman. Mau ke mana? Yuk salat di sini. Enggak. Masjid yang di sana. Kenapa? 11 rakaat. Terus itu sunnah Rasulullah. Rasulullah tidak pernah salat malam lebih dari 11. Kok tahu? Jadi maksudnya, niatnya antum mau ikut masjid itu 11 rakaat demi menghidupkan sunnah Rasul. Tidak pernah Rasulullah SAW salat lebih dari 11. Ya memang betul. Kalau kita tidak ikuti sunnah Rasul, siapa lagi? Kata dia.
Saya bilang boleh, ikuti sunnah Rasul. Itu amalan paling mulia kalau selalu kita ikuti sunnah Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail, ya betul, 11 rakaat. Tapi rakaat pertama surah Al-Baqarah semua ni, ya. Bahkan pernah Rasulullah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dalam satu rakaat. Dan begitu dalam riwayah ni, Ibn Abbas ikuti Rasulullah SAW salat ni, dia bilang rukuk ni hampir dekat sekali dengan qiyam ni, sujud ni hampir dekat sekali dengan rukuk ni. Berarti bukan cuma berdiri lama, rukuk ni lama, sujud ni lama. Kalau mau ikut sunnah Rasul dan itu alasannya, ikut semuanya, jangan jumlahnya aja. Tapi katanya 11 dan lebih cepat lebih baik. Cari masjid yang qulhu 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 terus. Alhaakum qulhu wallahu ahad, wal asri qulhu wallahu ahad. Pertanyaan saya, kalau orang belum siap dalam satu tahun, cuma satu bulan, cuma satu jam berdiri hadapan Allah, salat di rumah Allah, belum siap satu jam dalam satu hari, dalam satu bulan, dalam satu tahun, bagaimana orang seperti ini mau masuk surga Allah? Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di sini di Lombok belum ada tol, ya? Atau sudah ada? Jalan tol belum ada? Kita di Jakarta di sana selalu ada jalan tol. Begitu kita mau masuk gerbangnya, ada tulisan besar di situ. Tahu tulisannya apa? Tulisannya pastikan, pastikan sel dunia cukup. Kan bayar dengan kartu itu. Cet. Dia bilang pastikan sel dunia cukup. Kalau tidak cukup, tidak bisa tembus. Minta bantuan, tidak ada yang bisa bantu. Mbak, tolong ini. Habis juga sama. Pastikan sel dunia cukup. Kalau sudah sel dunia cukup, aman, lulus langsung. Tapi seandainya sel dunia tidak cukup, anda sendiri yang rugi. Anda sendiri yang capek. Husnul khatimah itu, husnul khatimah, biar bisa Allah subhanahu wa ta'ala bergerak lidah kita, akhir hayat kita, kata yang terakhir kita ucapkan la ilaha illallah. Mahal itu, mahal banget. Banyak umat Islam begitu dalam sakratul maut, datang keluarganya, si fulan ucapkan la ilaha illallah, tidak bisa. Muslim ucapkan la ilaha illallah, tidak bisa. Sal dunia tidak cukup. Masuk kuburnya, tempat yang sempit, yang gelap, mau sedikit lampu, mau cahaya, mau rahmah. Sal dunia tidak cukup. Tidak ada salat, tidak ada zikir, tidak ada amal saleh. Sal dunia tidak cukup. Begitu hari bangkit, begitu ramai, begitu panasnya, luar biasa. Minta tempat, satu pohon, nawan Allah subhanahu wa ta'ala, cari sejuk dingin di situ, mau istirahat. Maaf, sel dunia tidak cukup.
Begitu hari hisab, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, hisabnya yang mudah, cepat. Orang mu'min, orang salih, begitu dia mau hisab, maaf, lama 500 tahun tunggu hisab ni aja. Begitu masuk hisab 500 lagi, mau cepat, maaf, tidak bisa, sal dunia tidak cukup. Begitu mau lewat sirat yang begitu tajam, yang begitu panjang, yang begitu gelap. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang bisa lewati sirat ini, udah sampai. Udah sampai. Secepat kilat, cit, udah sampai surga. Tapi itu yang sel dunia cukup. Yang sel dunia tidak cukup, berangkat seperti anak bayi. Dan sebut di dalam hadis Rasulullah sampai ada yang jatuh di dalam neraka jahanam, na'udzubillah min zalik. Sel dunia tidak cukup. Tidak ada amal salih, tidak ada zikir, tidak ada sedekah, tidak ada salat. Sal dunia tidak cukup. Tapi kalau masih kita di dunia ini, minta bantuan dari mobil yang ke belakang ini. Maaf, tidak bisa, cari yang di belakangnya. Sampai ketemu ada orang bagi ini, silahkan pak, sudah bisa. Tapi nanti di hari kiamat, yawma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yawma idhin sya'nun yughnih. Mereka lari, suami dari istrinya, anak dari orang tuanya. Sebut dalam riwayat hadis Rasulullah SAW, datang ibu kepada anaknya, wahai anakku, 9 bulan hamil, saya lapar, kamu kenyang? Saya capek, kamu istirahat. Tolong, satu kebaikan akan saya selamat dari neraka jahanam, saya masuk surga. Timbangannya, perlu cuma satu kebaikan biar bisa lulus, bisa selamat dari neraka jahanam, masuk surga. Cuma tinggal satu kebaikan. Dia jawab, nafsi, nafsi. Ini siapa? Anaknya sendiri tidak mau menolong ibunya walaupun satu kebaikan. Berarti masalahnya serius. Kalau kita belum siap, kalau kita belum siapkan saldo yang cukup, yang rugi kita sendiri. Kalau kita kurbankan tenaga kita, waktu kita untuk anak atau untuk yang lain, ingatlah, mereka nanti akan lari. Karena masalahnya, oh, demi anak gak apa-apa, demi gak apa-apa, sambil lupa amal salihnya, sambil lupa salatnya, sambil lupa zikirnya. Orang ini yang kita kurbankan tenaga kita, waktu kita, harta kita untuk mereka, nanti akan minta satu kebaikan, tidak akan kasih. Berarti salat saya dulu baru lihat anak, ibadah saya dulu baru urusan rumah. Tahu itu
salah satu jumlah di Indonesia yang terkenal. Tapi salah pemahaman di Indonesia, hablum minallah hablum minannas. Artinya apa ya? Hablum minallah hablum minannas. Artinya apa? Hablum minallah hablum minannas. Artinya tugas kita selalu jaga dan lancarkan hubungan kita sama Allah. Nanti Allah akan lancarkan dan mudahkan hubungan kita sama manusia. Bukan kita yang atur lagi urusan kita sama manusia. Karena selalu di Indonesia, oh gak enak sama si fulan, oh gak enak sama si fulan, gak enak sama tetangga, gak enak sama sahabat, tidak ada, tidak enak sama Allah. Aslih ma bainaka wa bainallah yuslihullahu ma bainaka wa bainannas. Berbaiki hubungan anda sama Allah, akan Allah berbaiki hubungan anda sama manusia. Bukan kita yang atur lagi. Kita fokus satu jalur. Amal saya, niat saya, semua yang saya lakukan itu, apakah Allah suka atau tidak? Allah rida atau tidak? Allah mau atau tidak? Kalau seandainya baik, bagus, rida, berarti yang lain akan Allah yang mudahkan. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebentar lagi bulan Ramadan masuk. Marhaban ya Ramadan, bukan sekitar baca lidahnya, hatinya. Karena mohon maaf, Ramadan bagi banyak orang musim makanan dan minuman khas spesial Ramadan. Makanan sepanjang tahun tidak ada, begitu datang bulan Ramadan, oh ini makanan khas Ramadan. Akhirnya apa? Cuman Ramadan untuk makan dan minum. Nunggu azan maghrib, Allahu Akbar, makan yang banyak sampai kenyang. Terus, jadi laksanakan wajib puasa, lubah wajib salat. Atau begitu salat, malas-malas. Jadi sifatnya seperti orang munafik. Wa idha qamu ila salati qamu kusala. Orang munafik berdiri salatnya tapi malas-malas. Akhirnya terasa imam walaupun baca qul huwallahu ahad, terlalu panjang imamnya ini. Ini baru fardunya, berarti itu sunnah tarawih tidak ada. Akhirnya masuk bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan sia-sia, sama-sama. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jelakalah, jelakalah, jelakalah. Kaget sahabat, siapa itu ya Rasulullah? Orang bertemu bulan Ramadan tapi tidak diampuni oleh Allah. Bulan ampunan tapi tidak dapat nasib. Bulan rahmah tidak merahmat. Tidak ada nasib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa minhum man yasum wa laysa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal-'atash." Ada orang puasa tapi tidak punya nasib dari puasanya kecuali lapar dan haus.
Karena itu kata ulama, Ramadan ini bukan musim ibadah. Jangan salah faham. Bukan musim ibadah. Tidak. Ramadan daurah seminar 30 hari untuk kita ambil tenaga, ambil energi, ambil rahmah, ambil ampunan yang cukup untuk satu tahun depan. Masuk bulan Ramadan, belajar puasa sabar, ingat orang miskin, qiyamul lail. Untuk apa? Bukan tujuannya ibadah bulan Ramadan, tidak. Tapi setelah bulan Ramadan, terus menerus laksanakan ibadah bulan Ramadan di bulan berikutnya. Itu bulan Ramadan. La'allakum tattaqun, biar anda keluar dari bulan Ramadan anda orang bertakwa. Bukan masuk Ramadan puasa ya, salat ya, Quran ya. Tapi setelah bulan Ramadan tidak salat lagi, tidak puasa lagi, tidak salat malam lagi, tidak baca Quran lagi. Karena itu kalau ada orang, coba baik, kalau ada orang di bulan Ramadan meninggal dunia, langsung kita fikir, oh husnul khatimah. Kenapa? Karena memang dia salat, zikir, Quran, ibadah, sedekah setiap hari kan? Jadi begitu meninggal dunia, husnul khatimah. Tapi kalau coba kalau tawarkan setelah bulan Ramadan, silahkan meninggal dunia sekarang. Tak mau. Kenapa? Belum salat. Saya lama tidak baca Quran. Belum zikir. Belum sedekah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allahumma salli wa sallim. Allah jelaskan dalam Al-Quran, ada orang begitu datang sakratul maut, datang malaikat cabut ruhnya, dia minta ya Allah kembali lagi. Kenapa? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Mau amal salih. Satu ayat lagi. Fa'assaddaqa wa'akum minas salihin. Biar saya sadaqah dan amal salih. Sudah lewat sembatannya. Sudah lewat. Tidak bisa. Idza ja'a ajaluhum fala yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Sudah datang saatnya, sudah. Tapi alhamdulillah wa syukru lillah, masih kita ada sembatannya. Yang sudah meninggal, tahu apa? Semuanya yang sudah meninggal dunia, orang mukmin dan orang munafik, dua-duanya minta kembali lagi hidup. Orang mukmin begitu dia lihat, kalau salat saya kemarin, sedekah saya kemarin, ini pahalanya, ini surganya. Bagaimana kalau seandainya, kalau cuma ini 4 rakaat salat malam, cuma ini 100,000 sedekah, Allah kasih semua ini. Aduh, bagaimana kalau saya sedekah 200,000? Bagaimana saya salat 4 rakaat atau 8 rakaat satu juz salat malam saya? Bagaimana kalau saya zikir 100 kali atau 1,000 kali? Dia mau kembali, biar nambah lagi taatnya. Orang kafir atau orang munafik minta begitu lihat, ya Allah, ternyata saya rugi. Minta kembali untuk sedekah dan amal saleh. Belum punya saldo, saldonya tidak cukup. Kira-kira yang di sini saldonya cukup atau tidak? فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Bulan Ramadan sebentar lagi masuk, siapkan jadwalnya.
Bukan bulan makanan minuman, bukan. Bukan bulan makanan dan minuman. Bulan ibadah, perbaiki hubungan kita sama Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat apa yang saya mau lakukan di bulan Ramadan. Saya sudah siap niat mau khatam Quran berapa kali. Salat tarawih saya di mana? Masjid yang mana? Imam yang mana? Bacaan yang mana? Kulhu kulhu terus ya. Ya, itu mudah kita ucapkan, susah amal. Siapkan jadwalnya. Biar anda sendiri dapat jaminan anda ahli surga Allah. Biar yakin bulan rahmah ini, bulan ambulan ini sudah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap malam Allah bebaskan banyak hamba-hambanya dari neraka jahannam. Setiap malam ada tulisannya, si fulan bebas. Bebas dari neraka jahannam, ahli surga Allah. Setiap malam. Apakah kira-kira dengan niat kita ini, dengan amalan kita ini, bisa masuk dengan buluman itu, mereka itu atau tidak? Apakah niat aja? Jangan sampai, kata ulama, kalau susah amal, jangan sampai susah niat. Siapkan niat yang baik aja, akan Allah menolongkan kita. Allah lihat dalam hati kita. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah lihat hati kalian. Ada di dalam hatinya, si fulan ini jujur sama Allah. Dia betul-betul niat akan berbaiki ibadahnya di bulan Ramadan. Akan dia mau isi bulan Ramadan dengan ibadah yang baik. Akan baca Quran setiap. Ada niatnya. Walaupun sebelum bulan Ramadan meninggal dunia, pahalanya sempurna. Belum masuk bulan Ramadan, belum puasa, belum Quran, pahalanya sempurna. Ini rahmat Allah. Kata Rasulullah SAW, orang Allah berikan ilmu dan harta, dia habiskan ilmu dan hartanya di jalan Allah. Ada orang lihat orang itu, tapi orang ini miskin, tidak punya ilmu, tidak punya harta. Dia bilang, ya Allah, kalau engkau berikan seperti si fulan ini ilmu dan harta, akan saya menjalankan seperti dia. Akan saya habiskan ilmu saya, harta saya di jalanmu, ya Allah, seperti si fulan. Kata Rasulullah, fahuma fil ajri sawa. Pahalanya sama-sama. Belum ada harta, belum ada amal, belum ada apa-apa, cuma ada innamal a'malu niat. Kita apa itu? Apakah kita sudah luruskan niat? Apakah kita sudah niat yang baik untuk kita betul-betul ibadah kepada Allah lebih baik atau belum? Yang lalu sudah lalu. Dengan satu kata, dengan satu kata, Allah ampuni segala dosa-dosa kita, segala kurangan-kurangan kita. Astaghfirullahal'azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal'azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal'azim wa atubu ilaih. Satu jumlah ini dengan niat yang benar, Allah ampuni segala dosa-dosanya yang lalu. Mau buka halaman baru sama Allah? Silahkan. Silahkan. Di dalam riwayat, datang orang yang banyak salah, banyak dosa, banyak maksiat, dia kembali kepada Allah.
Dia angkat tangan dan istighfar, ya Allah. Allah jawab, Allah balas, labbaika labbaika labbaik, hambaku. Allah siap menerima. Sampai kata ulama, salah satu amalan yang luar biasa, selalu beristighfar walaupun tidak ada dosa dan maksiat. Kenapa? Karena dia ambil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yafrahu bitaubati 'abdihi. Allah bahagia jika hambanya taubat dan kembali kepada Allah. Mereka tidak ada dosa tapi dia suka astaghfirullahal azim wa atubu, karena kata ini, niat ini, amalan ini, taubat ini, Allah suka, Allah cinta, Allah bahagia. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya apa? Setiap hari, setiap malam beristighfar dan taubat 70 kali, ada satu riwayat 100 kali. Dia ucapkan astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Itu siapa? Rasulullah, makhluk paling sempurna yang tidak ada dosa, yang tidak ada salah, yang tidak ada maksiat. Tapi kenapa dia lakukan amalan ini? Karena memang Allah cinta orang yang beristighfar, cinta orang yang selalu taubat. Itu dia langsung selalu ikut Allah suka apa, Allah cinta apa, dia amalkan. Setiap langkah Allah rida terhadap ini atau tidak, Allah rida lanjut, Allah tidak suka mundur. Semua amalannya, niatnya, semuanya lillahi ta'ala. Tidak jelas, mundur. Jelas niatnya, jelas tujuannya, maju. Begitu nanti jumpa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah hisabi dia. Ya, yakin semua yang saya lakukan demi Allah, lillah wa fillah wa ala Allah wa billah, semuanya saya yakin, karena selalu saya muhasabah diri sebelum saya amal. Karena itu kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisabilah dirimu sebelum dihisabi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah siap, sudah siap, hisabnya sudah jelas, sudah siap, jumlahnya sudah siap, jelas. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita buka halaman baru sama Allah dengan istighfar dan taubat, kembali lagi kepada Allah. Ya Allah, ini hambamu yang daif, hambamu yang bodoh, hambamu yang jahil, hambamu yang tidak bisa apa-apa kecuali tolongan Allah subhanahu. Ya Allah, ana mau taubat, tapi banyak godaan, syaitan, dunia banyak. Ya Allah, bantulah saya. Ya Allah, ya Allah, bantulah saya. Ya Allah, bantulah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Allah akan turunkan rahmatnya atas hatinya, terangkan hatinya, bisa jelas ke depannya, berkah doanya, berkah istighfar. Yang penting apa? Jujur sama Allah, jujur sama Allah. Allah siap menerima, silahkan aja, silahkan aja. Sama-sama kita belajar, kalau itu azan, panggilan Allah lima waktu kan, tapi ada panggilan yang keenam yang banyak belum tahu. Ada panggilan yang enam yang lebih luar biasa dari panggilan yang lima itu. Kalau kita terima panggilan lima salat waktu ini, karena wajib tidak bisa apa-apa, harus menerima, harus ikut. Tapi ada panggilan yang keenam, Allah subhanahu wa ta'ala turun setiap malam sambil langit pertama, Allah panggil, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, hal min da'in fa astajib la, ada yang lagi doa, aku terima doanya. Ya ibadi, hal min mustaghfir fa aghfir la, ada yang lagi istighfar, aku ampuni dosa-dosanya. Ya ibadi, Allah yang tawarkan, Allah yang panggil. Ya ibadi,
هل من صاحب حاجة فأقضيها؟ أدي أن بني حاجات أكو سلسي حاجات سلح كان جوابا كتابة إنا لله الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه. ما شاء الله جزاك الله خير. سبحان الله كيتا دي مدينة صلاة من تأوجان تروس تدا دأوجان دي سيني صلاة طولك أوجان طولك أوجان. طبي الحمد لله رحمة داري الله تدا دأوجان هريني بير لانشر عشارة كيتا دي سيني الحمد لله. يعني تراسا يمكن أنت ملام هذا وجه النبي. سيدي برنتي دي مانا يا هداك الله يا زي أبا يا سيد راخير اثنين ها بانجلان يمكن نام يا عبادي الله يمها بسار الله يمها موليا الله يمها كايا turun sambil langit pertama panggil kita padahal kita yang lagi butuh Allah, kita yang harap rahmat Allah, tapi aneh-aneh manusia ini. Apa bahasa Sasakia morong itu morong. Karena itu jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, luruskan niat, berbaiki niat, akan Allah subhanahu wa ta'ala buka pintu rizki, buka pintu berkah, buka pintu surga untuk kalian. Cuma tugas kita satu, siapkan niat yang baik. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang, coba bayangkan, orang sudah niat mau qiyamul lain, mau salat malam, ketiduran, tiba-tiba bangun subuh, tiba-tiba bangun, Allah berikan pahala yang sempurna seperti orang sepanjang malam lagi qiyamul lain. Coba rahmat Allah sampai mana. Hadis satu lagi, kalau ada orang istiqamah ibadah, ada puasa, ada Quran, ada qiyamul lain, ada datang satu saat musafir, dalam perjalanan musafir atau sakit, Allah subhanahu wa ta'ala tulis pahalanya sempurna seperti orang sudah qiyamul lail, sudah puasa, sudah baca Quran. Berkah niatnya aja, berkah niatnya aja. Bagaimana kalau niat yang baik ini ikuti dengan amalan yang baik, pasti akibahnya lebih baik. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, masalahnya surga Allah sebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang paling terakhir masuk surga. Coba bayangkan, orang paling terakhir masuk surga, orang muslim tapi banyak salah, banyak dosanya, masih kotor, dimasukin dalam neraka jahannam, cuci dulu. Surga itu tempat yang suci, tidak boleh selain orang yang suci masuk surga. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak mungkin. Kalau masih ada satu titik hitam, tidak mungkin masuk. Cuci dulu. Cuci dulu. Enggak ada sabun di sana. Cuci dulu dengan api. Dengan neraka jahannam. Cuci dulu. Begitu mereka keluar, Allah subhanahu wa ta'ala, ada sungai namanya Sungai Al-Haya. Mereka masuk di situ, keluar lagi orang baru suci. Baru silakan masuk surga.
Ini orang paling terakhir Allah berikan kekayaan 10 kali lipat bumi ini dan segala isinya. Berapa? 10 kali lipat, bukan Lombok, bukan Indonesia, bukan Arab, tapi segala isi 10 kali lipat. Untuk siapa? Paling terakhir masuk surga. Kira-kira orang pertama masuk surga bagaimana? Kira-kira orang yang saleh sampai mana? Kira-kira orang yang taat apa yang Allah berikan kepadanya? Ini coba, jangan sampai. Harus kita selalu faham satu masalah. Ini terakhir. Maghrib jam berapa? Ya? Baik. Ini. Kalau history izinkan saya lanjut. Tak tahu history saya di mana ini. Jangan sampai hilang. Atau nanti diganti orang Lombok ya. Ayah kita Nabi Adam alaihi salam. Ayah kita Nabi Adam alaihi salam turun dari surga. Tempat kita yang asli, rumah kita yang asli adalah surga. Jadi nanti harus kita kembali lagi ke tempat kita yang asli, rumah kita yang asli, ke surga. Tapi jangan sampai ada yang salah alamat. Jangan sampai salah alamat. Pada masuk rumahnya, masuk rumah tetangga. Begitu masuk rumah tetangga, ternyata ketemu Fir'aun, ketemu Abu Lahab. Ya, gitu. Hati-hati. Zikir, salat, ibadah, selalu kita punya kaidah. Man kana ma'allah, kana Allahu ma'ah. Barang siapa yang selalu sama Allah, Allah selalu bersama dia. Yang kedua, kalau kita selalu lakukan yang luar biasa, akan Allah balas yang lebih luar biasa, urusan dunia akhirat. Tapi kalau masih kita biasa-biasa, balasan Allah sama biasa-biasa. Jangan harap lebih daripada itu. Masih salatnya biasa, zikirnya biasa, berarti rizkinya biasa, berkahnya biasa, anaknya biasa. Ada. Sama. Biasa. Tapi begitu luar biasa ibadahnya, luar biasa zikirnya, akan Allah berikan balasan yang lebih luar biasa urusan dunia akhirat. Terus, yang terakhir. Kita selalu bilang, orang jangan sampai masjid, Quran, zikir. Masjid, Quran, zikir. Masjid, Quran, zikir. Zikir yang banyak, bukan cuma zikir. Ini sangat penting. Berubah mahamannya. Berbaiki ini. Bukan masalah zikir atau tidak zikir. Tidak boleh. Zikir yang banyak, bukan yang sedikit. Zikir yang sedikit, sifat orang munafik. Zikir yang sedikit, wala yadhkuruna allaha illa qalila, sifat orang munafik. Zikir kepada Allah, tapi zikirnya cuma sedikit. Orang mu'min, ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha zikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Setiap waktu, banyak, setiap waktu, setiap saat. Itu orang mu'min. Zikir yang banyak, ya berarti bukan saya zikir lebih baik daripada yang tidak zikir. Tidak ada begitu. Zikir yang banyak, biar kita keluar dari sifat orang munafik yang zikirnya sedikit. Masjid rumah Allah, tempat rahmat Allah, ampunan Allah, berkah dari Allah, itu rumah Allah. Selalu ada hubungan baik sama rumah Allah itu. Selalu masuk rumah Allah, ambil nasib anda dari rahmat Allah di situ, dari rumahnya. Sekarang kalau ada orang kaya buka rumahnya, setiap orang masuk kasih sembako. Kita mau selalu datang. Nanti bulan Ramadan kan, setiap tahun di Indonesia kan, apa zakat mal atau apa, antrinya panjang. Untuk apa? 50 ribu.
Ini surga Allah. Surga Allah tidak pernah ada yang antri mau masuk masjid. Tidak pernah. Padahal dia kasih surga. Jadi selalu ada hubungan baik dengan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, jangan tinggalkan Quran ya. Kalamullah. Ambil nasib yang banyak. Karena ahlul Quran, kul warga Allah yang khusus. Ahlul Quran, kul warga Allah yang khusus. Paling tinggi martabatnya di dalam surga Allah, ahlul Quran. Satu huruf 10 kebaikan. Baca masih sulit, masih capek, Allah kasih dua pahala. Pahala bacaan setiap huruf 10 kebaikan, dan pahala karena kasihan anda capek begitu dalam bacaannya, Allah kasih dua-duanya. Ambil banyak, nanti biar anda sendiri dapat nasib yang banyak, yang luas dari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala semua yang hadir di apa, sudah masuk malam ya? Sudah masuk malam ini? Masih sore ya? Sudah maghrib? Tes. Mari sama-sama kita doa. Semoga dengan berkah majlis ini, pertemuan ini, Allah subhanahu wa ta'ala rahmati kami semua di sini. Ya. Allah janji doa lah aku ijabah, ud'uni astajib lakum. Kita minta aja, minta sama Allah. Allah yang maha kaya, kasih semuanya. Bagi Allah, semuanya mudah. Kun fayakun, sudah selesai hajat kita semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi yumazidah. Ya Rabbana, laka alhamdu, wa laka syukru, kama yanbaghi li jalali wajhika al-karimi wa azim sultanik. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم. يا رحمن يا رحيم. يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام. يا الله سمو ينحاضر يا الله بنجن كان أمورنيا سهات كان بدنيا بركه كل ورقنيا لنشر كان أرسانيا أنكنيا تشوتنيا صالح صالحة سمو يا الله صلالو دلم لندنانمو يا الله سمو صلالو دلم رحمتمو يا الله آخر حياة كمي سموا دغن حسن الخاتمة حسن الخاتمة تليسنا ما كمي سموا يا الله أهلي سرقامو يا الله أهلي سرقامو يا الله برسام نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتجاوز عنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها يا خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا معنا ولا فينا شقيا ولا محروما يا الله تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات
ويا قاضي الحاجات. Ya Allah, masing-masing punya hajat di sini. Ya Allah, ya Allah, tidak ada yang pulang dari majlis ini. Ya Allah, sampai selesai hajatnya. Ya Allah, hajat dunia akhirat. Ya Allah, hajat zahir batin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan kathira atas hadirannya, atas sembatannya, atas undangannya. Semoga selalu jumpa dalam keadaan sihat walafiat. Semua kita jadi lebih baik di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Itu paling penting, di mata Allah. Kalau Allah rida, Allah suka, Allah cinta, berarti akan berikan semua untuk kita. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.